Sini. Nah. Ada orang. Oh iya. Sorry mas, kacamata hitam nggak kelihatan mas. Ini guest house. Ada kamar kosong mas. Ada tuh kamar mandi. Takut. Jangan ecer mas. Aku ini kesini tuh mau nyewa kamar mas. Mas kalau mau ngamen sana aja mas, di lampu merah jangan di sini. Sini penginapan loh mas. Saya tahu mas, saya di sini tuh mau nyewa kamar mas. Di sini semua kamar saya sewa buat pengemis kamu di pinggir jalan. Itu juga saya mampu mas. Kamu tuh kalau mau ngamen lampu merah jangan di sini. Saya ini bukan mau ngamen, saya ini bos loh mas. Saya punya perusahaan, saya pengusaha loh. Nggak lihat nih bisnis anak muda. Apa itu pakai kaosan, pakai sandal jepit, celana di bulu. Kamar mandi kan? Don't judge people by the cover, mas. Sini penginapan loh, mas. Dah, mana bos kamu? Saya bosnya. Saya mau ngobrol sama bosnya, udah panggil. Saya bosnya. Udah, kalau masnya memang yang punya, ya walaupun meskipun wajahnya wajah deso lah, saya nggak percaya juga sebenarnya yang punya. Udah, guest house ini luasnya berapa? 1000 meter? Iya. Kayaknya bener ini ownernya, teman-teman. Oh, iya, saya memang owner. Yaudah, kalau owner, siapa namanya, mas? Kenalan ya, lah. Benny Maha. Oh, Benny. Ya. Oh. Mas, boleh nggak saya ngobrol-ngobrol deh? Boleh. Iya, ngobrol-ngobrol. Boleh. Ya. Gimana tempatnya? Oh, masa tamu begini loh? Masa mau suruh berdiri aja? Oh, monggo. Di situ. Boleh. Kesana. Di sana ya? Oh, iya. Ya, udah, ayo. Baik teman-teman semuanya, sekarang saya sudah ada dengan Mas Benny, ownernya Beto Guest House. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana dia memulainya, bagaimana dia meningkatkan profitnya dan omsetnya. Ya. Oke Mas Benny, selamat siang. Sore. Oh sore ya. Oke, sore. Beto Guest House ini sudah berapa lama? Ini sejak tahun berapa sih? Berdirinya tepatnya akhir 2013. Akhir 2013. Ya. Berarti udah 6 tahun ya? Sekitar itu. 6 tahun, oke. Kayaknya masih muda ya orangnya ya, walaupun lainnya deso. Tapi ya kurang lebih juga sama saya. Mas Benny ini pemilik tunggal di Beto Guest House. Jadi, kisahnya cukup inspiratif. Semua total ada berapa kamar mas di sini mas? Di sini ada 9. Totalnya 9. 9 kamar. Ya, 9 kamar. Dengan rata-rata, mungkin teman-teman bisa lihat di tarifnya di Traveloka atau di mana, searching dengan keyword Beto Guest House. Nah, itu harganya kurang lebih antara 250, 200, bahkan ada yang 190. Totalnya ada 9 kamar. Ya. Bisnis guest house ini menurut Mas Benny itu gimana sih? Menguntungkan atau enggak? Dalam kacamata saya soalnya kalau bisnis hotel guest house ini kalau memulai bisnis ini harus memang benar-benar investasinya besar di awal ya, karena propertinya harus dibebaskan dulu, beli tanah, bangun juga, dan kalau penghasilannya juga bisa diukur, apalagi misalkan 9 kamar dengan rata-rata per kamar itu harganya 200-300, kan tinggal kalikan ya, itu kalau per sehari bisa 100% ya. Jadi kan kalau menurut analisa mungkin bagi teman-teman yang bisnisnya di luar itu, terutama bisnis makanan ya, yang untungnya sampai beratus-ratus persen, ya mungkin nggak masuk. Kok bisa ya bisnis hotel, guest house ini bisa berjalan? Ya. Karena investasinya di awal aja udah sedemikian besar. Oke, Mas Benny, gimana? Kalau menurut saya, kalau untuk kedepannya, menurut saya bisnis penginapan tuh sangat bagus menurut saya. Sangat bagus? Sangat bagus, okay. Karena sekarang ini kan dunianya digital. Jadi orang banyak bermain Facebook, Instagram, jadi orang suka lah foto-foto segala macam. Jadi orang lebih suka traveler di zaman sekarang. Oke. Dan orang traveler itu pasti membutuhkan penginapan. Sebenarnya. Dan mengenai modal tadi, sebenarnya bikin penginapan itu nggak harus modal besar ya. Wow. Nggak harus modal besar. Berapa estimasi misalkan saya mau bikin atau teman-teman mau bikin paling tidak 9 kamar. Jadi kalau misalnya bangun seperti ini kan memang mungkin kontraktor yang lebih tahu. Cuman maksud saya bikin penginapan itu nggak harus bangun, jadi manfaatkan yang ada sudah bisa. Yang penting intinya kita punya rumah. Oke. Asal punya rumah bisa jadi penginapan. Oke. Gitu loh.
jadi asal ada rumah. Ada kamar itu, sisain satu kamar, jadiin penginapan juga bisa. Jadi nggak harus dibuat konsep penginapan, nggak harus. Bahkan kandang sapi pun bisa dibikin penginapan. Kebetulan ini tempatnya kan di Jogja. Jadi Jogja adalah kota wisata, jadi traffic wisata, wisatawan setiap harinya itu sangat tinggi. Kalau boleh tahu mas, tingkat okupansi ya, tingkat hunian GBH atau KSN itu berapa persen? Ya, kalau biasanya 200% lah. Kok bisa? Ya, kalau pas lagi rame ya sampai 300%. Ngawur ini. Maksimal itu 100% mas. Kok bisa sampai 200-300% ini menarik. Kalau penginapan itu kan orang kadang lewat capek gitu. Driver-nya capek, numpang tidur sebentar 2 jam, 3 jam terus check out lagi, terus bisa diisi tamu lagi. Ada juga yang orang kena delay pesawat, ya kan? Jadi sambil nunggu pesawat dia tidur dulu. Banyak sih kayak gitu mas. Tapi mereka bayarnya full? Full mas. Wow. Jadi sehari mungkin satu kamar bisa laku 3-4? Ya. Wah, pantas bisa 300% ya? Ya ternyata bisnis guest house itu cukup menggiurkan ya. Bisa sampai 300%. Tentunya ya mas Beni, untuk tempat-tempat tertentu ya. Kalau di sini kebetulan dekat dengan bandara, memungkinkan orang yang transit, menginap, mungkin hanya tidur 6 jam, 5 jam, setelah itu check out gitu kan. Ya worth it lah kalau cuma untuk bayar Rp190.000 atau Rp200.000, tidur selama 5 jam, 6 jam, setelah itu bangun, baru ke bandara, naik pesawat, itu bisa. Atau mungkin yang flight malam ya, flight malam atau datang ke Jogja pas malam hari, bingung mau cari penginapan, mungkin bisa transit dulu di sini. Tidur, paginya check out. Nah, tadi itu saya lihat banyak bule-bule itu, tamunya mayoritas dari mana, mas? Ya jelas dari luar negeri. Dari luar negeri. Iya. Iyalah tahu. Bule dari luar negeri, nggak ada yang dari Gunung Kidul lah. Jadi mayoritas bule Eropa, Australia atau Amerika atau Zimbabwe mungkin. Ada dua, dari offline sama online. Kalau yang dari offline itu biasanya kita ada kerjasama sama apa travel gitu. Nanti dibawanya sama guide itu juga sini. Kalau online itu paling kita OTA mas. Kalau tour guide yang kesini ngantar tamu itu dapat fee ya? Iya betul. Dan fee-nya berapa? Fee-nya rata-rata Rp50.000 yang normalnya. Harganya 250, 200-250, fee-nya Rp50.000 buat guide. Ya penuh terus saya lihat memang. Jadi buat misalkan wisatawan yang tiba-tiba langsung datang aja ke sini, kayak tadi saya ya kan, tanya langsung kamar itu, jadi kesempatan dapat kamar itu sangat kecil ya. Ya bagusnya biasanya lewat WA dulu, lewat WA atau WA online dulu. Lewat Traveloka gitu ya. Oke, kebanyakan lewat situ. Jadi kalau yang bule-bule dari luar negeri itu kebanyakan lewat apa? Biasanya itu tadi sama travel tadi. Tapi OTE juga kadang ada juga. OTE? Apa itu? Ya seperti kayak Traveloka itu. Cuman yang luar negerinya itu kayak hotels.com gitu. Oh ya, oke. Terus gimana sih caranya kerjasama dengan kayak Traveloka, tiket.com, Airi dan seterusnya? Mereka itu minta bagian berapa persen? Kalau bagian berapa persen itu biasanya update terus ya mas gitu. Oke. Tapi yang selama ini sekitar 18%. 18%. Tapi memang beneran 18% atau ada lebihnya, ada biaya-biaya lain-lain? Realnya lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Cukup gede ya 18%. Harga 200.000 misal 18% kan? Karena tempatnya memang deket banget dengan bandara, jadi sebentar-bentar mungkin setiap 5 menit, 10 menit ada pesawat lewat ya. Oke, jadi kalau dari Traveloka itu bisa store 18% sampai 20%, bahkan faktanya lebih. Kalau 200.000 berarti kan 40.000 store ke mereka ya. Cukup lumayan ya. Iya. Tapi memang itu sangat membantu atau enggak? Bisa dibilang membantu juga. Kalau untuk awalnya juga sebagai untuk membantu gitu. Nah, memang kalau bisnis jasa, harga itu nomor satu. Yang kedua kalau penginapan seperti ini ya kenyamanan tentunya. Nah saya rasa memang Beato Guest House ini kalau dari aspek kenyamanan saya bisa kasih nilai 9,8. Nyaman memang, nyaman. Hanya paling bising pesawat aja. Itu pun kalau di dalam kamar sudah hilang pasti. Karena pakai peredam semua kamarnya kan. Dari kamarnya juga cukup luas.
tempat tidurnya nyaman, jadi worth it lah buat teman-teman yang mungkin pengen wisata ke Jogja, pengen explore Jogja sebagai tempat persinggahan, di sini tuh lebih baik, ya, artinya lebih apalagi ownernya Mas Beni ya. Jadi kalau nanti Anda sudah lihat video ini, kasih lihat aja, saya sudah lihat videonya Mas Beni gitu kan, dikasih diskon ya, ya Mas? Ya. Oke, jadi penghasilannya itu cuma dari sewa kamar itu aja atau ada mungkin penghasilan yang lain atau? Ada, jadi kalau penginapan itu komplek Mas. Jadi sebenarnya itu penginapan itu rumahnya usaha, segala usaha ada. Jadi kalau kita membangun bisnis penginapan, otomatis di dalamnya nanti ada kuliner. Oke. Nah, kuliner itu nanti ada transportasi. Oke, itu. Dan ada jasa yang lain seperti orang butuh pijet. Nah, itu kita bisa dapat juga penghasilan dari situ. Kadang kan orang capek itu butuh pijet itu. Pijetnya apa dulu nih, 1 plus atau 2 plus? Pijet yang benar dong. Oh ya benar. Ya. Jadi misalkan walaupun dari pihak luar tetap dapat fee ya. Seperti ya. Misalkan kalau kayak travel ya kan, travel itu juga ngasih fee juga ke sini. Ngasih fee tamu-tamunya. Nah, kita nyariin tamu juga transportasi kita malah kita yang dapat fee. Oh, gantian. Gitu. Gantian. Gantian. Oh, ya, saling melengkapi ya. Jadi saling bertukar. Ini bertukar. Oke. Okay. Oh, ada lagi Mas, ada lagi laundry juga Mas. Laundry ada. Laundry ada. Oh, iya juga ya. Banyak juga. Laundry jual pulsa banyak Mas. Komplek Mas. Jadi sama aja kayak bisnis anak-anak milenial ya. Yeah. Datangkan leads dulu, bangun kolam. Bangun leads dulu, datengin leads, banyak orang bikin seperti bikin kolam ya. Nanti setelah ikannya udah masuk semua baru di situ di closing semuanya. Yeah. Wow. Ilmu apa nih yang teman-teman mungkin pengin usaha seperti ini, punya guest house ataupun bahkan punya hotel tapi dengan keterbatasan modal. Sebenarnya rahasia dapur saya nih. Nah, ini harus dibuka. Tapi enggak apa nih, khusus Mas Filsa saya buka. Jadi gini Mas, sebenarnya kalau dalam bisnis penginapan itu sebenarnya tanpa modal pun bisa Mas. Bisa-bisa ya? Bisa. Oke, terus? Jadi kita kalau kita nggak punya properti, kita pakai properti orang lain. Kita nggak punya duit, kita pakai duit orang lain. Gitu. Properti maksudnya tanah itu? Tanah ya. Punya orang lain, ya. Terus kita nggak punya duit, kita bisa punya jadi bosnya di situ ya? Betul. Kok kayak, bisa? Kayak di Jogja ini kan banyak orang yang investasi properti Mas. Jadi ya kata-kata cuma investasi dibeli cuma dia tinggalnya di Jakarta. Di telantarin gitu aja tanah. Itu kayak guesthouse yang saya kelola itu ada itu orangnya punya properti cuma tinggalnya di Jakarta. Itu saya ajak kerjasama. Kalau misalkan tanahnya dia cuma punya tanah ya, cuma punya tanah. Terus kita hanya sebatas ide. Ya, terus duit yang bangun itu dari mana? Duit buat bangun dari mana? Nah itu bisa juga pakai investasi Mas, investor Mas. Oh pakai investor lagi? Bisa. Jadi ada 3 pemilik saham di situ? Betul. Oke, jadi kita sebagai yang punya ide, yang kedua ada yang punya tanahnya, dan ada yang bangun propertinya. Ya, gitu. Betul. Wow, keren kan? Ini strategi cerdas loh ini. Ini pakai otak kanan bener-bener, jadi nggak ya, punya duit, nggak punya aset, bisa jadi bos. Nah keren ya. Itu ternyata bisa ya, tapi memang diikat dengan kerjasama kontrak atau segala macam ya. Dan bagusnya lagi bangunannya jangan yang permanen Mas. Oh gitu. Gitu. Kenapa? Alasanya... Jadi kalau orang modal tanah ada properti nggak ada bangunannya, kita pakai bangunan yang kayu yang bisa dibongkar. Oke. Nanti sewaktu perjanjian habis, kalau misalnya nggak diperpanjang, bisa kita pakai lagi ke tempat yang lain. Oh, oke. Okay. Tapi kalau pakai kayu, apakah laku? Laku banget, Mas. Laku? Laku. Jadi semi permanen pakai kayu gitu? Iya, kayunya jati unik tuh ada loh, Mas. Oh, jadi etnik rumah. Ya, etnik gitu. Betul. Ya? Betul. Jadi kayak joglo, kayak gitu-gitu ya? Betul sekali. Oke, okay. Kalau memang di Jogja memang yang seperti itu memang laku sih. Malah laku itu, Mas. Dan harga yang... jualnya lebih mahal malah. Oh ya? Iya. Rata-rata sampai berapa itu harga jualnya? Ya, mungkin di atas 250, Mas. Jelas wow. Itu. Kayu... Karena itu unik Mas, karena apalagi bule-bule lebih senang yang seperti itu. Ya, kembali lagi kalau memang ingin bisnis guest house, pertimbangkan aspek kota ya.
kotanya itu kota wisata atau kota industri atau kota city brandingnya ya, perhatikan city brandingnya. Oke. Kalau memang kota wisata tentunya kita harus tahu statistiknya, trafiknya berapa, wisatawan yang datang ke kota tersebut, potensinya gimana, sudah ada berapa hotel di situ, berapa penginapan. Nah, ketika mau masuk baru pertimbangkan. Ya tentunya dengan strategi marketing masuk ke kayak Traveloka, Airi, tiket.com dan seterusnya ya, itu sangat membantu. Dan yang nggak kalah penting, memberikan fee terhadap guide-guide. Ini yang dinamakan kayak ekonomi kerakyatan ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan dapat inspirasi dari perbincangan saya kali ini. Mohon komen di bawah, tapi sebelumnya subscribe dulu, nyalakan notifikasi, karena subscribe itu gratis. Setelah itu komen, kasih masukan apa yang kira-kira harus saya bawakan, masih kurang apa, masih kurang gimana, jadi sampaikan saran dan kritik melalui komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.